Oke, ini baru kita beli tadi. Buka tegak sikit sebab dia dalam bentuk cecair. Baik-baik takut tumpah ya. Oke, macam buka sardin. Oke, itu dia. Oke, kita akan masukkan ke dalam fry ni nanti anak ikan naga ready di dalam tu. Okay, ni mak-mak dah dekat depan ni. Kita ambil sikit guna nyongkai gigi. Kita ratakan situ. Masukkan. Okay. Kita buat sekali lagi. Kita jangan gunakan sudu yang disediakan ni eh. Kita pakai penyongkai gigi. Kita letak kat tempat tadi yang lain pula, tempat yang belum ada lagi. Okey. Kita masukkan. Alright. Okey, saya nak tunjuk pun tak nampak eh. Okey, fry kat dalam tu dia akan makan lah daripada apa, ni apa kita panggil sebagai premium punya grade. Okay. Cukup halus eh. Jenis yang halus. Okay. Dia ni tahan 3 bulan kalau kita simpan setelah kita buka ni. Kita letak dalam fridge. Tahan 3 bulan dan kita tutup rapat lah. Tak perlu beku. Di tempat yang sejuk, yang biasa saja. Jangan bagi terlalu lebih sebab nanti dia akan mengotorkan air pada bekas fry ni. Saya tengok situ. Kalau dapat lihat lah. Okay. Dia ada kat tepi-tepi tu. Okey, tengok lagi dekat atas. Ni nampak tak? Ada fry kecil-kecil. Nampak eh? Okey, lihat di sana tu. Okey. Okey, itu saja perkongsian kita. Jumpa lagi.